Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil akhir. Al-Muqallam Ketua MUI Bapak Profesor Dr. Jenderal Andi Al-Muqallam Bapak Kiai Abdullah Manaf Tengku, selaku Ketua Anas Solo Raya dan Ustaz Haji Muhammad Rizal Tadilah, Bapak-bapak para ulama Irfan Ahmad Rahimahullah. Hadirin Rahimahullah, menurut catatan MUI, begitu juga yang pernah saya dapatkan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di Indonesia ini pernah tercatat ada sekitar 280 aliran sesat. Sebagiannya ada yang sudah mati, ada juga yang sedang pingsan. Ahmadiyah itu mungkin masuk kategori insan. Dari ratusan aliran sesat itu, saya yakin semua para ulama sependapat, Syiahlah aliran yang paling sesat di antara aliran-aliran yang sesat. Tidak ada sedikit pun samanya dengan Islam. Bahkan yang ada bertentangan dan menghina Islam. Memang kalau kita berbicara tentang ini satu aliran sesat, Syiah itu sesat, biasanya mereka kemudian mengatakan, apa hak Anda untuk menyatakan kami sesat? Tidak ada hak kita. Para ulama pun tidak punya hak untuk menyatakan pemikiran pandangan ini adalah sesat. Bahkan Rasul sekalipun, Rasul tidak punya hak untuk menyatakan pandangan ini sesat, prinsip ini sesat. Yang berhak untuk menyatakan itu hanya Allah Subhanahu Wataala. Maka Rasul pun kemudian menyatakan sebagaimana difirmankan Allah, wa ma hadaina illa bala. Tidak ada kewajiban bagi kami kecuali sekedar menyampaikan. Itulah pentingnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang salah satu fungsinya adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain petunjuk untuk membimbing kita manusia agar jangan sampai tersesat, juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang sesat. Sehingga harusnya dengan mudah setiap orang muslim itu bisa memisahkan ini sesat, ini tidak. Maka sungguh aneh kalau ada seorang muslim masih meragukan kesesatan Syiah. Kemungkinan besar pertama, memang dia tidak mengetahui, tidak memahami Islam dengan benar. Kemungkinan yang kedua, tidak faham apa itu Syiah. Kemungkinan yang ketiga, dia kena takiyah, yang orang-orang Syiah. Dan keempat, dia mau paham. Nah ini yang jahat murakab itu.
bodoh yang berlipat ganda, jangan merata. Di dalam Islam, dalam Al-Quran, Allah dengan tegas sekali menyatakan tidak setiap orang yang mengaku mukmin atau muslim itu mukmin menurut Allah. Silakan baca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Allah pernah menafikan pernyataan keimanan orang-orang Arab Badui. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui itu di hadapan Rasulullah, amanna, kami telah beriman. Rasul sudah siap menerima pengakuan keimanan mereka. Allah yang kemudian menegur orang-orang Arab Badui itu lewat Rasulullah SAW dengan menyatakan, Qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslama. Tapi katakanlah bahwa kalian itu telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena keimanan belum lagi masuk ke dalam diri kalian. Apa artinya ini? Tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin menurut Allah. Jangan terjebak kita. Asal orang mengaku muslim lalu kita harus hukumkan muslim. Padahal sudah nyata jelas kekufuran itu. Lalu siapa yang mukmin itu menurut Allah Subhanahu wa taala? Silakan baca ayat 15. Masih di surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi. Ayat ini diawali dengan adatul khas innama. Kalau boleh kita mungkin terjemahkan ke dalam bahasa kita, hanyalah semata-mata. Dan ini masuk ke dalam kata al-mu'minun, harusnya ayat ini kita terjemahkan, sesungguhnya orang yang bisa dikatakan mukmin itu hanyalah semata-mata yang ini yang akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu berarti kalau ada orang mengaku mukmin tapi tidak begini, apa itu pengakuan firman ini? Siapa orang yang mukmin itu? Alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu. Mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Beriman pada Allah berarti beriman pada 6666 ayat Al-Quran. Beriman pada Rasul berarti mengimani semua hadis yang telah disepakati oleh para ulama bahwa memang betul itu hadis bersumber dari Rasulullah SAW. Sumpahlah dia tahu, lalu dia tidak ada keraguan sedikit pun. Khusus untuk Al-Quran di awal Al-Baqarah Allah menyatakan zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak boleh ada keraguan. Terima ajaran Islam sepenuhnya atau tidak selesai. Manusia itu hanya terbagi dua. Lihat Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umat manusia al-haq, kebenaran ajaran Islam ini datang dari Allah Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafir. Hanya ada dua jenis manusia, kalau tidak mukmin kafir, kalau tidak kafir mukmin. Tidak ada dalam kamus akidah rada mukmin. Ya alhamdulillah lah, segitu juga sudah rada mukmin. Aduh, sayang sekali katanya orang itu rada kafir sedikit. Maksudnya rada kafir itu ya enggak terlalu kafir lah, tapi kafir sedikit. Ini mungkin bisa sama dengan istilah rada gila. Sayang ya orang itu rada gila ya. Maksudnya apa? Dia enggak terlalu gila ya. Tapi gila, gila ya sudah, punya kafir itu. Loh, dia masih sholat, dia masih melakukan ini, dia masih melakukan itu. Dia masih beriman kepada Allah. Saya ingin bertanya kepada hari ini saya. Ini supaya kita jangan tertipu oleh mereka. Iblis itu beriman enggak kepada Allah? Jangan pernah ragukan keimanan Iblis.
Saya yakin iblis tidak mungkin salah dalam mengimani zat Allah. Kalau ada sekarang manusia yang sesat dalam mengimani zat Allah, lalu menganggap Allah itu misalnya punya anak, cucu, atau Allah itu punya sepupu dan sebagainya, iblis tidak mungkin sampai sesat itu. Kenapa iblis langsung berhadapan dengan Allah? Baca dalam Al-Quran, berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya baca di dalam kitab Minhajul Abidin dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengutip satu riwayat bahwa sebelum iblis itu dilaknat oleh Allah, dinyatakan gugur keimanannya, selama 80.000 tahun iblis dengan keturunannya itu terpelihara imannya sesat itu. Lalu kenapa kemudian iblis itu dinyatakan gugur keimanannya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Gugurlah keimanan iblis sama selama 80.000 tahun itu. Kalau iblis hanya gara-gara mengkufuri satu aturan Allah saja sudah menyebabkan gugurnya keimanan iblis, keimanan beliau, keimanan iblis selama 80.000 tahun. Bagaimana dengan orang-orang Syiah yang mengkufuri semua aturan Allah dan menganggap Al-Quran itu bukan kitab suci? Bagaimana bisa dihukumkan mereka itu muslim? Jadi inilah pentingnya kita memahami ajaran Islam supaya kita dengan mudah membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Al-farqu bainal mukmin wal kafir, itu sangat jelas. Syiah itu bukan hanya saja mengkufuri, bahkan menghina ajaran Islam. Yang banyak orang tahu itu Syiah itu menghina para sahabat, melaknat para sahabat. Tidak hanya itu, ikhwan sekalian. Syiah bahkan menghina Allah SWT. Lihat Quran surat Al-Hijr ayat 9. Karena semua kitab suci yang Allah turunkan dahulu dipercayakan kepada manusia untuk memeliharanya, ternyata manusia tidak bisa amanah. Maka mereka ubah kitab-kitab suci itu dengan hawa nafsu mereka. Yuharrifunahum biafwahihim. Mereka ubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka ketika Allah turunkan Al-Quran, maka Allah menyatakan kali ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami sekarang, kami sendiri, kata Allah, yang akan melindungi Al-Quran. Artinya, Al-Quran akan dilindungi kesuciannya sampai dengan kiamat nanti. Tidak akan pernah ada satu manusia pun yang bisa melakukan perubahan terhadap Al-Quran. Jangan satu ayat, satu huruf pun. Kita harus yakin tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang hilang. Kenapa? Yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang Syiah, Allah tidak berhasil menjaga Al-Quran. Terbukti Al-Quran sekarang sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan. Hanya untung saja imam yang gaib itu berhasil menyelamatkan Al-Quran. Jadi imam yang gaib itu lebih mulia daripada sehingga Al-Quran itu sekarang disimpan oleh imam yang gaib itu. Imam yang gaib itu di mana? Ya namanya juga gaib, tapi nggak tahu. Sudah berapa lama gaibnya itu? Sudah 1500 tahun. Jadi Qurannya itu disebut Mustafa ini itu terus saja dipegang oleh dia itu. Ada yang berpendapat bahwa dia si imam yang gaib itu ada di sebuah gua. Saya lupa nama tempatnya antara Irak dan Iran. Ya, di situ tinggalnya si imam itu. Sehingga banyak orang Syiah yang datang ke mulut gua itu sambil berteriak, imam keluar dong imam, udah 1500 tahun belum keluar juga. Lalu untuk apa itu Al-Quran mereka itu, kitab suci mereka itu dipegang terus? Padahal kitab suci itu harusnya untuk menuntun manusia. Kalau dipegang terus, bagaimana mereka mau tahu?
Nah, kata Khomeini dalam kitab Al-Hukumatul Islamiyah, mengutip pernyataan para tokoh-tokoh Syiah dalam usul Syafi'i. Itu katanya kitab mereka Mushafat ini jumlah ayatnya mencapai 17.000. Jadi 3 kali lebih tebal dari Al-Qur'an yang ada di tangan kita ini. Dan kata Khomeini, tidak ada satu ayatnya pun yang sama dengan kitab suci mereka. Artinya seluruh Al-Qur'an 6666 ini sudah tidak suci, bukan firman Allah lagi. Kata siapa? Kata Khomeini dalam kitab Al-Hukumatul Islamiyah. Ini betul-betul penistaan terhadap kitab suci Al-Quran, penghinaan terhadap Allah dan penistaan terhadap kitab suci Al-Quran. Jadi kalau Ahok yang membuat umat Islam murka itu gara-gara menghina ayat 51 Al-Maidah, sebenarnya cuma satu ayat yang dihina Ahok. Satu ayat itu bukan cuma. Harus untuk dihukum. Tapi sebenarnya si Ahok sudah menghina 6666 ayat Al-Quran. Dosa si Ahok 6666 kali lebih daripada Allah. Allah dihina, kitab suci Al-Quran dihina, Rasul pun dihina. Jangan terjebak oleh mereka yang katanya cinta Ahlul Bait, boro-boro Ahlul Bait, Rasul saja dihina. Dan nanti Ahlul Bait pun satu-satu demi satu dihina. Fatimah dihina, semua dihina. Yang disisakan cuma satu lagi, Husain. Karena Husain menikah dengan seorang putri Kaisar Persia. Apa hinaan terhadap Rasul? Kata Khomeini masih dalam kitab yang sama, Al-Hukumatul Islamiyah. Sepeninggal Rasulullah SAW, selain Hasan, Husain, Ali dan Fatimah, hanya 3 sahabat Nabi yang masih bertahan dalam keislaman. Semua sahabat Nabi murtad, kecuali yang 3 itu. Dan 3-3 orang Persia. Apa ini bukan penghinaan terhadap Rasul? Artinya Rasul, kata Khomeini, selama 23 tahun itu hanya berhasil mengislamkan 3 orang. Plus 4 tadi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. 7 orang. Ini penghinaan betul kepada Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, benar tadi yang disampaikan oleh saudara saya Imam Rizal Fatinah. Sekarang ini kita umat Islam sedang kena fitnah yang luar biasa. Seolah-olah kita ini anti kebinekaan, bahkan anti NKRI, intoleran. Padahal kita ini umat Islam adalah umat yang paling toleran. Kenapa? Karena ajaran Islam mengajarkan kita seperti itu. Ada? Islam mengajar kita untuk keras. Tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah sudah memberikan kebebasan penuh pada manusia. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Allah memberikan hak kepada setiap manusia untuk memilih apakah dia mau beriman atau kafir. Maka tidak ada hak bagi kita untuk memaksa orang lain untuk beriman sesuai dengan keyakinan kita. Maka Allah pun mengajarkan pada kita dalam Quran surat Al-Baqarah 256, la ikraha, tidak ada paksaan dalam agama. Fattabayyana ar-rusdu minal ghayy. Dan Allah mengajarkan pada Rasul untuk bersikap, menyatakan pada orang-orang musyrik itu, lakum dinukum waliya din. Karena itu jangan pernah ajari kita soal toleransi. Karena negeri ini terkenal di dunia sebagai negara yang paling toleransi. Diakui oleh semua seluruh dunia, termasuk Vatikan. Kenapa? Mayoritas penduduknya adalah Muslim.
Maka kalau minoritas itu terjadi di kehidupan. Justru yang sangat tidak toleran itu siapa? Lihat fakta sejarah. Mana ada pernah minoritas agama lain hidup tidak nyaman di bawah mayoritas muslim? Tidak akan pernah. Yang ada justru minoritas muslim yang dizolimi. Lihat peristiwa Bosnia. Berapa ratus ribu umat Islam yang dibantai. Saya dulu pernah punya film dokumenternya dulu. 2 jam. Saya cuma nonton sekali. Setelah itu saya tahu kemana itu film. Tidak kuat sekali gara-gara itu. Bagaimana maaf wanita-wanita muslimah dalam keadaan hidup itu ditelanjangi, disalib, lalu dengan bayonet diiris buah dada mereka sedikit demi sedikit. Lalu wanita muslimah yang sedang hamil tua dibelah perutnya dalam keadaan hidup, janinnya dikeluarkan lalu dipakai main bola oleh mereka. Yang pria juga ditelanjangi, disalib, lalu maaf dipotong zakarnya, lalu diikat pakai tali rafia digantung di pohon. Sehingga satu pohon bersatu ada bergelantungan sekian zakar pria muslim. Maha benar Allah, orang-orang kafir itu bisa lebih biadab daripada binatang sekalipun. Ulai kakal an'am balhum adham. Lihat nasib umat Islam di sini. Lihat nasib umat Islam di Patani, Thailand, di Moro, Filipina. Lihat nasib umat Islam di Palestina yang sudah sekian lama dizolimi oleh orang-orang Yahudi. Lihat nasib umat Islam di Rohingya. Kita masih punya hubungan dengan wartawan yang masih di sana. Mereka kirim terus berita. Sudah rata rumah-rumah orang-orang Islam dengan tanah. Dan sudah hampir setahun lebih mereka tidak bisa melaksanakan sholat Jumat dan mereka tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Lebih dari 5 orang bantai. Lihat nasib umat Islam di Iran. Di sini mereka mengajak diskusi si Ahdo, mari kita. Karena mereka masih normal. Lalu terpancing sebagian umat Islam diskusi dengan mereka. Kalau mereka kuat, boleh jadi yang diajak diskusi itu adalah orang yang paling baik pertama sendiri. Saya pernah ke Iran, diundang oleh kedutaan kita untuk memberikan khutbah Idul Fitri. Tidak ada satupun masjid umat Islam yang tersisa di Tehran. Tidak ada, semua sudah rata dengan tanah. Jangan pernah mencari masjid. Masjid Islam enggak ada. Konon katanya ada di pinggiran itu pun cuma 1-2. Ada pernah dijanjikan oleh pemerintah Iran boleh umat Islam punya satu masjid saja di Teheran. Sampai sekarang belum bisa mereka dirikan. Yang ada masjid masjid Islam. Bahkan saya diundang ke kedutaan, Pak. Karena di kedutaan itu kaum prianya kalau hari Jumat itu paling ada 22 orang. Enggak mencapai angka minimal menurut Imam Syafi'i itu 40. Maka apa yang kemudian dilakukan? Pihak kedutaan mengajak kedutaan Malaysia, kedutaan Brunei dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama lah sholat Jumatnya di kedutaan di KBRI itu. Maka dibuka pintu hari Jumat itu untuk datang. Alhamdulillah tercapai lebih dari 40 kan dengan begitu. Lalu apa yang terjadi? Setiap hari Jumat datang tentara Iran ke kedutaan. Siapa yang memberi khutbah? Apa isinya? Lalu selama khutbah berlangsung, entah apa saja petasan dilempar dan lain sebagainya. Enggak terasa nyaman sama saya. Kedutaan, kedutaan. Insya Allah yang cerita kepada saya ini kedubes dan duta besar ini. Karena tidak merasa nyaman, ditutup. Ya sudah, kita sholat 22 orang. Daripada terus
Masjid melakukan ibadah itu. Kenapa pihak Pakul Masjid itu sampai cerita pada saya? Saya diundang untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri. Jadi dia mengatakan itu sambil mengatakan pada saya, nanti kalau Bapak sedang khutbah Idul Fitri lalu datang untuk sambil yang sama mereka, jangan kaget. Umat Islam sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi di sana. Begitu berpuasa mereka tidak ada toleransi. Hadirin rahimakumullah. Kita insya Allah siap toleransi terhadap siapapun. Kita sangat hormat kepada siapapun untuk memilih agama apapun yang mereka pilih. Hak mereka untuk kafir, hak mereka untuk sesat, itu dijamin haknya itu oleh Allah. Kali mungkin kita punya kewajiban hanya untuk mengingatkan saudara, saudara jangan memilih keyakinan itu sesat. Tapi kalau mereka kemudian mengatakan, memang saya ingin sesat, ya nanti saudara masuk neraka. Kalau dia mengatakan, memang saya ingin masuk neraka, Allah saja tidak melarang saya untuk sesat dan masuk neraka. Kenapa saudara malah menahan paha saya? Waktu saya, kita bisa disalahkan. Kita sudah mengganggu hak asasi mereka untuk masuk neraka. Insya Allah kita umat Islam sangat menghormati hak itu. Yang tidak bisa kita terima, kalian mau sesat silakan sesat. Kalian sudah memilih jalan untuk masuk neraka, silakan masuklah ke neraka. Kalau sebenarnya ini tolong jangan disampaikan ke siapa-siapa, ini rahasia. Sebenarnya semakin banyak orang kafir, semakin banyak orang sesat, kita beruntung. Berkurang saingan. Saya dulu Pak Kiai, ketika baca Al-Quran ketemu ayat-ayat seperti di 3 ayat terakhir Quran Surat Al-Zumar. Bagaimana ketika umat Islam itu masuk surga, lalu mereka mengatakan, di antaranya alhamdulillahillazi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ard natatawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Segala puji bagi Allah yang telah memberi janjinya bahwa orang yang beriman dan beramal saleh itu akan dimasukkan ke dalam surga, dan kini kami sedang dalam perjalanan masuk surga dan akan mewarisi. Saya sempat bingung dulu, kenapa ada kata waris? Karena yang namanya waris itu kan tadinya sesuatu itu milik orang lain, lalu diwarisi oleh yang lain, kan gitu kan. Orang tua punya harta, meninggal, lalu hartanya diwarisi oleh anaknya. Dulu surga itu milik siapa? Kenapa ketika umat Islam masuk ke surga lalu ada kata waris? Setelah saya baca kitab-kitab tafsir, termasuk tafsirnya Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, baru saya paham. Dulu saya mengira Allah itu menciptakan surga luas, lalu menciptakan neraka juga luas, lalu Allah mempersilahkan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ternyata tidak begitu. Allah telah menciptakan untuk setiap manusia itu satu kapling surga, satu kapling neraka. Jadi saya punya dua kapling. Kapling satu di surga, satu kapling di neraka. Saudara pun sama. Jadi kalau manusia kemudian memilih semuanya masuk surga, tidak akan kehabisan kafir. Kalau semua manusia memilih kafir mau masuk neraka, tidak akan kehabisan kafir. Karena semuanya sudah ada kafirnya. Dengan demikian nanti saudara-saudara, ketika saudara insya Allah masuk surga, amin Pak. Kok seperti yang kurang yakin? Amin, amin. Ketika nanti saudara masuk surga, insya Allah saudara akan mengambil kapling saudara di surga dan akan mewarisi kapling-kapling orang kafir yang memang mereka tidak ambil karena mereka memilih untuk kekal di neraka jahanam. Kemungkinan besar saudara akan punya dua kapling.
kalah tiga kayaknya. Iya, ada kemungkinan empat. Mari kita lihat sekarang manusia hidup di abad ini, Pak. Berapa jumlahnya? 7 miliar. Katanya kurang lebih 7 miliar. Yang muslim loh. 1,8. 1,8. Ini yang dimasukkan ke dalam kelompok muslim itu setiap yang mengaku muslim. Sehingga aliran-aliran sesat itu juga dimasukkan ke dalam kelompok muslim. Ahmadiyah masuk muslim, Syiah masuk muslim. Kalau ini kita keluarkan, dan harus kita keluarkan. Ahmadiyah Syiah itu dibangun Islamnya, Pak. Syahadatnya beda dengan kita. Rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, kitab susinya beda, hadisnya beda. Semuanya semua beda. Islam dari mana? Kalau ini kita keluarkan, balik yang tersisa cuma 1,2. Dari 7 miliar, jadi akan ada kemungkinan dapat 5. Maka sebenarnya semakin banyak orang sesat itu kita malah semakin beruntung. Jadi kalau ada orang Syiah mau sesat, silakan sesat. Yang kita tidak bisa terima adalah ketika mereka memilih sesat, lalu mereka bisa dalam kita. Itu yang kita tidak bisa terima. Kalau mau sesat-sesat, tapi jangan pernah menghina agama kita. Maka saya sering mengatakan, silakan hina diri saya. Silakan caci maki diri saya. Kalau perlu ludahi muka saya. Insya Allah, saya akan berusaha untuk tidak marah. Insya Allah. Silakan hina diri saya. Tapi jangan pernah hina. Kalau sudah tidak ada pilihan lain daripada agama saya dihina, saya siap mati untuk itu. Allah. Detik ini pun saya siap mati untuk membela agama. Saya tidak akan biarkan karena itu adalah pertaruhan bagi keimanan saya di hadapan Allah. Ini yang patut harus diketahui oleh semua orang-orang sesat dan patut diketahui dan diyakini oleh pemerintah dan aparat. Maka sering kita sampaikan kepada pemerintah dan aparat, ajaran Syiah ini, orang-orang Syiah ini berpotensi betul untuk menghancurkan kehidupan negeri ini. Kenapa? Lihat peristiwa Sampang. Umat Islam memilih berdarah-darah daripada harus membiarkan si Tajul Kuluk itu dengan terang-terangan menyatakan Al-Quran bukan kitab suci. Laknat Perwala, laknat Umar, laknat Usman. Terjadilah peristiwa berdarah di Sampang itu. Kita tidak ingin terjadi ini di negeri kita. Tapi kita perlu ingatkan pada pemerintah dan aparat, kehadiran ajaran Syiah yang sangat sesat ini berpotensi untuk terjadi konflik di negeri ini. Maka kita hadirkan Anas. Untuk apa? Untuk menjaga supaya jangan konflik itu terjadi. Untuk menyadarkan umat dan ikut berperan untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat agar konflik itu bisa dihindari. Karena itu aneh kalau ada aparat misalnya menghalangi deklarasi Syiah, deklarasi Anas. Aneh Pak. Kalau di Jawa Barat, banyak terjadi di daerah-daerah Jawa Barat justru pihak aparat yang kemudian mengingatkan, biarkan Anas berdiri. Kita perlukan Anas itu untuk menjaga agar jangan sampai terjadi konflik-konflik ini. Dan kita pun selalu menjalin hubungan dengan Mabes Polri, dengan Menko Polhukam, dengan DPR sudah kita lakukan juga di Komisi 8, dengan MUI sudah pasti. Untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi konflik dan segera ada langkah tindakan nyata dari pemerintah. Untuk melarang keberadaan kelompok yang jelas nyata menista agama Islam. Mereka masih bertakiyah. Tajul Muluk itu sudah tidak tahan lagi, mungkin harus bertakiyah seumur umur. Maka dia kemudian menyatakan seperti itu. Itulah prinsip Syiah yang sesungguhnya. Al-Quran bukan kitab suci. Insya Allah kita punya rekaman orang yang pernah dibina oleh tokoh Syiah selama 6 tahun.
Ketika kita tanya apa yang diajarkan oleh Tokoh Yesaya, kami diajarkan bahwa Al-Quran bukan kitab suci. Itu diajarkan. Semua kita punya rekamannya.